Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jumpa lagi dengan channel yang sangat keren ini ya, yaitu channel Konter Kenari Krian Sidoarjo. Selamat pagi semuanya, terutama para pelanggan Konter Kenari sekalian dan semua pecinta kenari seluruh Nusantara. Oke, untuk edisi kali ini kita ini ya, akan bagi-bagi informasi seputar momoknya para pecinta kenari ya, momok para pecinta kenari dan peternak kenari. Oke. Apa itu? Yaitu burung anakan atau paut yang nyilet atau bulu mengembang yang akhirnya ujung-ujungnya mati. Apa sih yang menyebabkan hal seperti itu? Ya, itu ya. Itu yang akan kita kupas tuntas pada siang hari ini. Banyak sih versi ya. Versi itu banyak sekali. Ada yang bilang kurang sayur, kurang telur, kurang jemur dan sebagainya. Tapi sekali lagi semua bebas lah ya, berasumsi seperti apa semuanya bebas. Tapi kita punya pemahaman sendiri-sendiri. Dan pemahaman kita kali ini insya Allah valid ya. Bukan 70-80% tapi 100%. Bisa nanti dicoba ya, agar menghindari hal seperti itu. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut, jangan lupa tetap tonton channel kita sampai selesai. Dan jangan lupa lagi tekan tombol like dan subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi dari Konter Kenari Krian Sidoarjo. Oke, kita lanjut lagi. Yang kita ulas yang pertama yaitu penyebabnya dulu ya. Jadi kalau misalkan antisipasi nanti kita ulas di akhir sesi. Kita ulas itu yaitu penyebabnya dulu. Apa sih faktor yang menyebabkan burung kenari paut kurang bergairah atau bulu mengembang, kurus, nyilet dan bahkan bisa menjadi kematian. Ini kita buat contoh perbedaan. Ini burung-burung ini terlihat sangat fresh, paut-paut ini ya, segar mandi-mandi sendiri. Faktornya yaitu hasil loloan dari indukan ya. Ini hasil loloan dari indukan sendiri. Bukan hasil loloan tangan. Kemudian ini kita kasih buat perbandingan burung-burung yang bulunya mengembang. Terlihat sekilas seperti sehat karena makan lahap ya, tapi untuk daya tahan tubuhnya nggak seperti yang dilolo sama indukannya ya. Ini itulah jawaban kenapa burung kenari itu gampang sekali nyilet, kurus, karena sebelum waktunya itu udah dientas ya, atau kasarannya itu kan dilolo sama tangan. Kita flashback ke belakang ya. Di saat harga lovebird itu lagi melambung tinggi, ini kita bicara real ya, fakta, kenyataan, tidak usah saling mengedepankan egonya masing-masing. Karena itu faktor manusiawi, kita itu sebagai manusia ingin percepatannya, ingin ujung-ujungnya cuan yang cepat ya. Akhirnya apa? Burung habis menetas usia beberapa hari udah langsung dipetal dari indukan lalu dilolo sendiri. Lah otomatis jika diperbandingkan dengan burung yang hasil loloan dari induk itu jauh berbeda bosku ya, sangat jauh, baik daya tahan tubuh dan kekuatannya juga beda. Burung yang hasil loloan tangan itu akan sangat mudah terserang penyakit karena kurangnya daya tahan tubuh tersebut. Itu yang pasti, yang intinya seperti itu. Dulu di saat lovebird harga melambung tinggi, banyak sekali ditemukan kasus lovebird senot, lovebird nyilet, ya kan? Banyak sekali kasus seperti itu. Ya itu, karena lovebird pada saat itu harganya mahal.
para peternak berburu percepatan. Dia nggak ingin terlalu lama indukannya untuk melolo anakan, sehingga anakan diambil biar indukan bisa cepat untuk produksi kembali. Akhirnya itu, burung rentan sakit. Sama halnya seperti manusia kan juga seperti itu. Jika anak manusia yang minum ASI sama sufor, otomatis kan beda daya tahan tubuhnya. Itu sudah pasti, itu real 100% jawabannya ya. Bukan perkiraan, bukan angan-angan. Tapi itu fakta. Faktanya seperti itu. Ini juga salah satu contoh hasil loloan dari tangan ya. Loloan tangan, burung itu nggak bisa fresh. Burung itu kusem-kusem, kemudian bulu banyak yang mengembang, akhirnya nyilet gitu ya. Tuh. Nih. Kasus seperti itu mungkin dianggap sangat remeh ya untuk peternak atau pecinta kenari yang lain juga. Tapi bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan faktor itu apa betul nyata atau tidak. Insya Allah pasti kebenarannya itu. Bisa ya dibandingkan dengan burung-burung yang hasil loloan dari induk ya. Burungnya itu fresh-fresh, terus lincah-lincah, gesit-gesit ya. Oh, sangat kentara sekali. Ini yang hasil dari loloan induk. Terus lagi ada yang bilang, oh tidak bisa mas, itu karena di dalam box itu terlalu banyak, akhirnya ada yang kalah makan, akhirnya kurus dan sebagainya. Itu jawaban yang kurang realistis bosku. Kita bisa buktikan, kita sudah analisa sedemikian rupa ya, sedemikian sampai saat ini kita analisa kasusnya itu seperti itu. Burung yang hasil dari loloan tangan itu untuk daya tahan tubuhnya sangat jauh berbeda dengan burung yang dari loloan murni indukan. Itu fakta ya, fakta. Dan kasus itu sekarang berlaku di kenari. Karena apa? Karena kenari harga lagi bagus, karena kenari harga lagi tinggi. Makanya setiap peternak itu berambisi juga. Itu sifat manusiawi sih, ya. Tapi kita kan cuma ingin mengulas apa sih penyebabnya sebenarnya kok burung-burung paut kenari, terutama paut ya, terutama pautan itu kok gampang sekali burung itu nyilet, kurus, kemudian mati. Ada juga sih yang bilang karena faktor cuaca, akhir-akhir ini cuacanya sangat ekstrim. Itu cuma sebagian kecil faktor bosku ya. Tapi kita ungkapkan dari awal lagi, kita tegaskan, jika burung itu daya tahan tubuhnya bagus karena hasil loloan dari induk, meskipun cuaca bagaimanapun, insya Allah kondisi burung juga nggak bakal terdampak ya. Insya Allah kuat karena daya tahan tubuh hasil dari loloan indukan. Seperti itu. Kemudian sekarang kita ulas untuk ini ya, untuk penanganan jika burung kita terdapati seperti itu kasusnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu kita harus langsung memisahkan ya. Jangan dibiarkan di koloni atau dijadikan satu tempat sama yang lain. Bukan karena faktor menularnya, karena burung nyilet ataupun kurus itu tidak menular sebenarnya. Tapi kita lebih ini ya, intens. Kita lebih intensifkan untuk perawatan agar burung itu maksimal, baik dari makan ataupun perawatan yang lainnya bisa terkontrol. Yang pertama pastikan dipisah kalau mendapati burung seperti itu. Dipisah, kemudian dikasih vitamin, dikasih ekstra feeding yang cukup, yang baik, baik sayur, buah, ataupun telur. Insya Allah kalau burung itu tidak parah akan segera pulih kembali.
seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah tingkat sakitnya atau kurusnya sangat parah, ya wallahu alam ya. Kita kan manusia hanya bisa berusaha agar bisa mengobati. Selepasnya itu kita nyawa tidak ikut punya ya, seperti itu ya. Itu tadi untuk faktor-faktor ataupun apa sih penyebabnya burung anakan kenari kurus kemudian sampai nyilet dan cara menanganinya. Yang pertama yang pasti karena beberapa faktor tadi ya, karena hasil loloan indukan dan hasil spet tangan. Jika penanganan kita harus pisahkan terlebih dahulu sebelum kita rawat secara insentif. Kemudian kita akan ulas pembahasan tentang proses burung mabung.